Menteri Besar Selangor Azmin Ali dan Menteri Tenaga Teknologi Hijau dan Air Dato' Sri Maximus Ongkili dijangka mengadakan pertemuan minggu hadapan dan pertemuan itu bagi membincangkan dengan lebih mendalam isu penstrukturan bekalan air melibatkan Selangor dan Lembah Klang. Dijangkakan pertemuan saya dengan Menteri mungkin pada minggu depan ketika sesi sidang Dewan yang akan bermula hari Isnin. Namun rundingan ini seperti yang dijanjikan oleh Menteri, ia akan kembali semula kepada terma perjanjian asal. Dan kalau itu dilaksanakan, kerajaan negeri committed untuk memuktamadkan perjanjian ini secepat mungkin bagi memastikan industri ini lebih sempurna dan dapat disepadukan. Jelas Azmin, perbincangan di peringkat pegawai antara kedua-dua pihak telah diadakan Isnin lalu. Kerajaan Selangor diwakili Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Muhammad Kushrin Munawi. Azmin sebelum itu menghadiri majlis pelancaran pendaftaran bagi projek rumah mampu milik Rumah Selangorku di Klang, Selangor.